Dari 205 pasien rawatan yang ada di Rumah Sakit Jiwa HB Sangdin, Kota Padang, sebanyak 14 pasien diantaranya menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024 yang digelar pada Rabu 14 Februari. Untuk diketahui, pasien yang menyalurkan hak pilihnya itu merupakan pasien yang memiliki kondisi kejiwaan stabil dan berada di bawah pengawasan dokter spesialis kejiwaan. Wakil Direktur Pelayanan RSJ HB Sangdin, Ilhami Fitri, mengatakan untuk pelaksanaan pemungutan suara di lokasi itu, pihaknya berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum setempat. Sementara untuk pelaksanaannya menggunakan TPS berjalan yang berasal dari TPS 9, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh. Nah, jadi pasiennya ini kan kami dinilai dulu oleh dokter spesialis SPKJ-nya, psikiaternya. Makanya pasien dari semua pasien yang dirawat di sini hanya yang memenuhi kriteria yang bisa ikut adalah pemilihan pemilih ini. Itu kan mereka mendapatkan DPTB namanya pemindah-memilih, karena mereka dirawat inap. Mereka punya hak pilih, itu diakomodir oleh TPS 9 di Kelurahan Musatan Kecamatan Pauh, Kota Padang. Nah, mereka yang sistemnya, petugas KPPS itu akan mendatangi mereka di rumah sakit yang telah disediakan bilik suaranya. Untuk pelaksanaan TPS berjalan, surat suara yang dibawa sesuai jumlah daftar pemilih tetap tambahan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah selesai pencoblosan, surat suara tersebut dimasukkan kembali ke kantong itu dan dibawa ke TPS, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai tingkatannya. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan.